وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم يا عليم علمنا القرآن اللهم يا عليم علمنا التأويل اللهم يا عليم علمنا البيان اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung ataupun kita dah mula berada di awal bulan Syaban. Maknanya penghujung penghujung bulan Rejab, penghujung bulan Rejab, maknanya hari inilah. Bila masuknya malam ni, maknanya kita dah masuk dalam Syaban. Syaban ni maknanya dalam 30 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan, malam ni seperti mana yang diminta oleh jawatankuasa masjid, supaya kita membaca sikit ataupun kita mengkaji sikit mengenai yang dikatakan Isra' wal Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majoriti ulama, menurut Syekh Daud Al-Fattani dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dia kata ijma' ulama menyatakan bahawa Isra' wal Mi'raj itu berlaku pada malam 7 likur. Pada malam 7 likur. Likur ni dalam bahasa Jawa dia kata 20. Apabila 7 ditambah kepada 20 adalah pada malam 27, 27 likur dalam bulan Rejab. Itu ijma' ulama, jumhur ulama. Adapun ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa dia berlaku pada bulan Rabiul Awal dan berlaku juga pada bulan Ramadan. Dan berlaku Isra' dan Mi'raj ini adalah setahun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Madinah. Apapun, walaupun pandangan ulama yang berbagai-bagai yang menyatakan bahawa berlakunya Isra' ini bila, yang penting perkara itu pasti berlaku dan telah berlaku. Itu yang penting. Soal tarikh dia tu, yang tu tak menjadi masalah. Yang persoalan dia, adakah perkara tu dah berlaku dan benda tu telah berlaku. Walaupun kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, banyak kisah-kisah pelik yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran. Banyak kisah pelik yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam Al-Quran, termasuklah kisah Isra' dan Mi'raj ini. Kita pun, tuan-tuan sekalian, kalau kita hidup pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW, kita pun tak dapat nak bayangkan kita nak duduk kumpulan mana. Nabi SAW ketika mana Nabi dihantar ke Mekah selepas daripada Isra' dan Mi'raj itu, Nabi pun duduk termenung sebelum subuh tu. Sebab Nabi memikirkan macam mana aku nak cerita kepada umat aku, dan benda ni benda yang amat berat kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan Nabi apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, dia akan menjadi satu fitnah ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Wahai Muhammad, apa yang kami tunjukkan kepada kamu, ru'ya ni makna dia tunjuk, asal daripada perkataan ra'a, telah melihat.
Kalau kita nak minta orang tengok kita, itulah yang dinamakan sebagai riak. Ha, kan? Jadi kalau ru'ya, maknanya telah melihat. Nabi SAW melihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, dan Nabi memikirkan bagaimana Nabi nak cerita kepada umat dia. Dan Allah Ta'ala memperingat Nabi SAW, وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Muhammad, apa yang telah kami tunjukkan kepada kamu ini akan menjadi fitnah di kalangan manusia. Maknanya tuan-tuan, benda ni kalau Nabi cerita kepada manusia akan jadi fitnah. Memang benar, di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj, orang yang mendengar apa yang telah Nabi cerita kepada mereka itu terbahagi kepada tiga orang. Terbahagi kepada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama disebut sebagai kumpulan As-Siddiqin, iaitulah golongan-golongan yang membenarkan Nabi. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang berada di atas pagar. Sebelum ni duk dengar orang duk tohmah Nabi, duk kata Nabi gila, duk kata Nabi pembohong, duk kata Nabi ni tak betul. Bila mereka dengar cerita tentang Isra' dan Mi'raj, maka mereka memilih keputusan kami mempercayai apa yang dikatakan oleh orang, kata Muhammad ni memang tak betul. Sebab cerita ni di luar akal. Cerita ni dia di luar daripada adat kebiasaan manusia. Manakala kumpulan yang ketiga pula adalah kumpulan memang nak tolak Nabi Muhammad. Dia termasuklah Abu Jahal. Yang Abu Jahal inilah yang bertindak untuk nak mengumpul orang, nak bagi satu tempat, satu dewan kepada Nabi untuk Nabi cerita tentang Isra' dan juga Mi'raj. Dalam sebuah hadis yang agak panjang, ketika mana Nabi Muhammad SAW, dia memikirkan betapa berkatnya aku nak cerita kepada di kalangan umat-umat aku tentang Isra' ni, tiba-tiba di saat itu Abu Jahal pun lalu dan berjumpa dengan Nabi. Abu Jahal ni dia mangkit awal. Sebelum daripada waktu subuh dia dah mangkit. Dan kerja dia, dia akan berjalan untuk mencari isu-isu semasa untuk dia cerita kepada umat-umat di saat itu. Dia jumpa Nabi Muhammad. Selalunya bila jumpa Nabi, Nabi akan menceritakan tentang mengajak kepada tauhid. Nabi akan menceritakan suruh buat baik. Nabi akan ceritakan supaya meninggalkan amalan-amalan sembah berhala dan sebagainya. Benda macam tu Abu Jahal dengar, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tetapi kali ini bila dia jumpa Nabi Muhammad, dia tanya Nabi SAW, ada tak ada berita yang ingin kamu ceritakan kepada aku wahai Muhammad? Sebab Nabi ini dia disebut sebagai Nabi, yang kata Nabi dalam bahasa Arab ini adalah membawa cerita dan berita. Kalau berita itu kita tahu dalam surah An-Naba' ataupun surah Amma Yatasa'alun. An-Naba' ni makna apa? Iaitulah makna dia berita. Orang yang membawa berita itu apa dia? Dipanggil sebagai Nabi. Itu maksud dia macam tu. Jadi Nabi Muhammad, dia adalah pembawa berita. Abu Jahal tanya dia, Muhammad ada tak ada berita hari ni hang nak cerita dekat aku? Nabi Muhammad kata ada. Apa dia benda tu? Semalam aku di Isra' dan juga dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abu Jahal dengar-dengar macam tu, yang ni satu cerita menarik dan isu semasa. Kalau yang ni, kalau zaman dulu, kalau zaman lah ni kira viral tu lah benda tu. Tapi zaman dulu ni dia tak viral lah, dia panggil semua orang untuk nak dengar cerita Muhammad yang tak masuk akal ni. Dia tanya Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan semua orang, adakah hang bersedia untuk menceritakan kepada mereka semua tentang apa yang berlaku pada hang semalam ni? Nabi Muhammad pun dia duk ingat ke Abu Jahal ni memang nak bagi satu pertolongan kepada dia untuk dia nak menyebarkan cerita ni dalam keadaan dipercayai oleh orang. Nabi Muhammad rasa seronok sebab dia dah buka ruang. Abu Jahal dah bagi satu permit kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba bila Nabi Muhammad cerita, datang satu orang yang bernama Mut'im ibn Adi. Dia jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia kata, wahai Muhammad, semalam hang kata hang naik ke langit, dia kata. Lah ni hang cuba angkat kaki kanan hang dan juga hang angkat kaki kiri hang tanpa menurunkan kaki kanan. Dia buat main peli Nabi Muhammad. Nabi kata tak boleh. Kalau tak boleh macam mana kami nak percaya kata hang naik ke langit? Hang nak terbang pun tak boleh, hang nak apung diri hang atas dunia ni pun tak boleh. Hang sudah cerita satu benda hak merapuh.
Jadi orang hak ketiga, kelompok yang ketiga ni pakat duk bergendang, pakat duk bergelak. Dia berkata, hampa tengoklah orang yang hampa ikut, hampa tengok orang yang hampa sangka dia tu Nabi yang bawa wahyu daripada Allah. Sebenarnya dia ini adalah orang yang cukup bohong, pembohong besar. Dialah yang memecah belahkan masyarakat kita. Tuan-tuan, golongan yang pertama disebut sebagai siddiqin adalah golongan yang betul-betul percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Kerana yang dikatakan agama ni, kadang-kadang agama ni dia tak boleh nak membuktikan kepada kita dengan menggunakan logik akal. Itu agama. Jadi, macam mana kita nak percaya benda tu sama ada datang daripada agama ataupun tidak? Maka kita nilai melalui iman kita. Pasal itu kita percaya. Contoh kita ambil dalam ibadah kita sekarang ni. Tuan-tuan ambil ayat semayang. Tuan-tuan ambil ayat semayang. Kalau orang yang menggunakan logik akal ataupun menggunakan yang dikatakan rasional, dia nak cari rasional, yang mengeluarkan, yang membatalkan wuduk itu, saya bagi contoh, kentut lah contoh dia. Yang membatalkan wuduk itu adalah kentut kita ni. Tapi bila kita ambil air semayang, tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan basuh tak bungkuk? Itu soalan dia tu. Kalau kita nak tanya soal rasional, bila kita ambil air semayang, yang kita basuh tangan, yang kita basuh mulut, yang kita basuh muka, yang kita basuh kepala, yang kita basuh kaki, bungkuk kita basuh tak? Sedangkan yang kentut tu bungkuk, bukan muka ataupun mulut ataupun tangan. Itulah agama, kadang-kadang dia tidak boleh ukur menggunakan logik akal. Sebab tu Allah Ta'ala buat turun dalam ayat Al-Quran, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, kita dengar dan juga kita taat. Dia tak boleh cari apa logik akal. Sebab agama ni bukan hanya berdasarkan kepada logik akal, tetapi dia berpandukan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita dengan Allah Ta'ala, kita duduk sembah sampai satu hari 5 kali kita duduk sembah. Tak cukup dengan hak tu, kita mangkit tengah malam, kita sembah Allah, kita semayang tahajud dan sebagainya. Persoalan dia sekarang, hak kita duduk sembah ni kita nampak ataupun tidak? Itu persoalan dia sekarang. Kita nampak ataupun tidak? Kita tak nampak kalau menggunakan logik akal. Tuan-tuan, benda ni pernah orang tanya kepada kumpulan ataupun kepada golongan ahlul kalam, orang-orang ahli tauhid, ahlul aqidah ni. Dia berkata, macam mana hampa boleh sembah benda yang hampa tak nampak? Lepas tu, dan hampa tahu kata keberadaan benda tu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa boleh sembah satu yang hampa tak tahu kata dia tu ada tak ada, tapi hampa boleh rasa kata benda tu ada. Eh, nak jawab lagu tu pun payah. Kita pun kalau cucu kita tanya, Tok Wan, Tok Wan duk sembah Allah ke? Ha, sembah Allah lah, aku semayang, aku sembah Allah Ta'ala. Tok Wan pernah tengok ke Allah? Tuan-tuan nak jawab apa? Da'at Allah tu ada lah, taulah rasa. Tak, Tok Wan pernah tengok tak tengok Allah Ta'ala itu? Kita nak jawab macam mana tuan-tuan sekalian? Lah kali bubuh sigung cucu kita macam tu ya. Hak tu lah buah bagi kat dia pun. Tuan-tuan, golongan ahlul kalam dia kata apa? Dia kata nak jawab kepada mereka boleh kalau mereka nak menggunakan logik akal. Mereka bukanlah mengumpamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tidak. Tapi nak bagi mereka faham kata benda tu ada tapi kita tak pernah nampak, cuma kita rasa. Apa dia? Iaitulah angin yang bertiup kepada kita. Tuan-tuan rasa ada angin main kat tuan-tuan? Tapi tuan-tuan boleh tunjuk tak tahu mana angin? Rasa kata angin tu ada ni, duk rasa ustaz eh. Lah tunjuk tahu mana angin tu ada tak ada. Eh kata berangin sungguh. Hang muhung eh, mana hang pernah tengok angin pun, kita kata macam tu. Tu yang pokok dia terangkat, yang tu pokok yang terangkat, angin tak ada pun. Itulah diumpamakan golongan ahlul kalam ataupun golongan ahlul aqidah. Dia kata kalau nak jawab soalan-soalan rasional macam ni, dia kena bagi juga jawapan yang sebegitu. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah kelompok, tiga kelompok yang terjadi kepada Nabi SAW zaman tu ketika mana mendengar peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana peristiwa ini dia luar daripada jangkauan manusia. Jadi kita nak faham cerita Isra' Mi'raj ni macam mana? Menggunakan iman yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, barulah kita faham tuan-tuan. Cuma mutakhir ni pada zaman kita, ulama' pun dah ramai hidup dan mereka pun dah kaji apa semua, nak bagi kita faham melalui ayat dan konteks ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka kita dapat tahu benda ni adalah benda yang benar. Hadirin mukminin rahimakumullah. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Tuhan sebut
dalam dua surah sahaja peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang pertama surah Al-Isra', iaitulah dikenali sebagai surah Bani Israel, dan yang kedua disebut dalam surah An-Najmi, macam mana penceritaan yang Nabi bersama dengan Jibril alaihi salam naik daripada langit yang pertama, langit kedua, sampailah kepada Sidratil Muntaha, diceritakan secara detail di dalam surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yu'a, daripada ayat yang pertama sampai kepada ayat ke-18. Yang tu tuan-tuan boleh rujuk ayat tu, macam mana Nabi apa nama perjalanan Mi'raj yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan seterusnya, macam mana lagi kita nak tahu tentang Isra' dan Mi'raj ini? Disebut hampir 46 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang Isra' dan Mi'raj. Yang banyak cerita sahabat Nabi meriwayatkan hadis ni yang keluar daripada Nabi SAW, 46 orang, tuan-tuan sekalian. Maknanya hadis ataupun cerita tentang Isra' Mi'raj ini adalah cerita yang benar berdasarkan kepada bukti dan juga hujah-hujah daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik tuan-tuan sekalian, mari kita tengok ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra', ayat yang pertama. Dalam surah Al-Isra', ayat yang pertama ni secara detail, kalau kita sela ataupun kalau kita teliti daripada segi Al-Quran, tata bahasa Al-Quran itu menunjukkan bahawa benda tu benar-benar berlaku dan menjawab segala persoalan-persoalan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tuhan kata yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kan, itu ayat yang pertama dalam surah Bani Israel. Malam ni dengan kesempatan yang ada, saya nak hurai surah ni saja. Kita nak kupas surah ni ataupun satu ayat ni saja, nak bagi kita faham dan menjawab segala persoalan-persoalan tentang Isra' wal Mi'raj. Sebelum daripada saya nak hurai tu tuan-tuan sekalian, saya nak cerita sikit apa makna Isra' dan Mi'raj. Kadang-kadang orang tanya Isra' Mi'raj ni apa. Kalau orang tua-tua dulu, selalunya mereka akan baca kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab apa nama, kitab lama ni, Kifayatul Muhtaj ni, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fattani. Kitab ni 25 lain muka surat, 25 muka surat tuan-tuan sekalian. Dan kalau di pondok-pondok, mereka akan baca kitab ni hampir 25 malam. Satu lain, satu malam dia baca. Cerita dia detail. Syekh Daud Al-Fattani cerita detail bagaimana bermulanya Isra' Mi'raj, sampailah kepada belah dada, sampailah dibawa borak mai. Lepas tu mereka naik borak tu, mereka berhenti tang mana, berapa kali Nabi Muhammad berhenti di Tayyibah Madinatil Munawarah, lepas tu di Baitul Lahmi Palestin. Tempat yang mereka berhenti itu adalah tempat-tempat yang Jibril suruh Nabi SAW semayang dua rakaat. Jibril suruh Nabi SAW semayang dua rakaat. Falsafah dia ataupun hikmah dia apa tuan-tuan? Bila kita nak keluar pergi musafir mana-mana, sampai mana-mana tempat nak berehat, nak apa ke tuan-tuan, utamakan solat dulu. Kadang-kadang orang kata apa, kita keluar pergi musafir lah, biar sampai di sana kita semayang di rumah dia mudah, tak usah duduk semayang kok jalan. Dah, kalau nak ambil sunnah Nabi, tang mana kita berhenti di R&R ke apa semua, semayang kita tak selesai lagi, maka buat dalam perjalanan itu, kita akan dapat pahala sunnah Nabi SAW. Yang kedua nak apa-apa, yang kata pahala ataupun yang kata kaifiat, macam mana tata cara salat sunat ni tuan-tuan sekalian, afdalnya kita buat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Masna masna, kata Nabi SAW. Nabi, kalau dia semayang banyak rakaat sekalipun, Nabi akan buat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Macam mana kita tengok semayang yang kita buat dalam tarawih, tuan-tuan sekalian. Dalam salat, tarawih. Jadi, disunatkan bagi kita dan menjadi sunnah kita buat dua rakaat, dua rakaat dan juga dua rakaat. Dalam riwayat yang agak kuat disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam Nabi akan salat sebanyak 13 rakaat.
13 rakaat, 10 rakaat itu adalah 2-2-2 dan 1 rakaat itu adalah sunat witir yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu malam tuan-tuan sekalian, kita pun kalau nak ikut Nabi buat 13 rakaat. Eh tuan-tuan kata 13 sikit sangat ustaz. Eh kita tarawih pun balun sampai 23 rakaat. Baik, kita nak tanya sikit tak sikit. Tuan-tuan waktu tarawih tuan-tuan baca surah apa? Tuan-tuan baca ayat apa? Paling-paling koman baca kuliah qul huwallah. Dak pun ambil alhaqumut takatsur sampailah qul huwallahu ahad. Betul tak betul? Tu pun 23 rakaat. Dan dalam keadaan tu imam baca Fatihah senapai. Betul tak betul? Dia katuk-katuk gear bismillah tu kira habis tak mana waladhdallin. Satu napas ya. Kalau dia buat duk gagah duk baca bismillahirrahmanirrahim. Jahanam 10 setengah baru habis. Tuan, tapi Nabi SAW satu rakaat Nabi baca hampir 300 ayat Al-Quranul Karim. Satu rakaat hampir 300 ayat. Kalau dua rakaat hampir 600 ayat tuan-tuan sekalian. Maknanya dua kali surah Al-Baqarah baru habis dua rakaat. Kita pi baca dua surah Al-Baqarah, kain-kain pun tercabut lepas tu. Sedang-sedang tak ada apa, telanjang bogel habis-habis semua, tak sedang meloroh turun. Berdiri sikit punya lama tuan sekalian. Itu tata cara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini memang menceritakan yang tu. Hampir Nabi bertemu, sampailah diceritakan macam mana Nabi, kan perumpamaan misal-misal yang ditunjukkan kepada Nabi, yang dikatakan apa nama, ifrit lah, ligan Nabi, lepas tu jumpa dengan malaikat, malaikat Malik, penjaga sahibun nar, penjaga api neraka, sampailah kepada Masjidil Aqsa, Nabi solat di situ, sampai di sana Nabi dibawa ke Qubbatul Sahra, ke satu tempat untuk dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, makna Isra' itu adalah makna perjalanan yang dilakukan oleh Nabi pada waktu malam. Itu maksudnya. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu adalah Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dia. Kalau orang tanya, apa makna pakcik Isra' Mi'raj ni makna apa? Iaitulah makna perjalanan Nabi yang dilakukan daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa pada waktu malam dan dimi'raj dan dinaikkan oleh Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu malam. Itu maksud yang sebenar. Boleh faham tuan sekalian? Kita selalu duk panggil mi'raj ni. Mi'raj. Eh ustaz baca apa malam ni? Ustaz baca mi'raj kata. Mi'raj. Dengar sumbangan Padang Mak Siaran dengar pun. Kan? Jadi bukan mi'raj tetapi mi'raj. Cerita mi'raj tu makna kalau bahasa Arab apa? Makna dia tangga ataupun makna dia lift. Tuan-tuan pi ke sana nak tanya orang Arab. Pi ke Mekah kan nak tanya orang Arab. Tanya dia, mi'raj, aina mi'raj? Aina tu di mana? Aina mi'raj? Dia tunjuk, itulah mi'raj. Maknanya itulah lift, itulah tangga kita naik atas tu. Ingat tuan sekalian, dapatlah satu ilmu malam ni kat kita. Sebab lepas ni depa nak buka rentas, boleh rentas pergi Mekah apa semua dah. Kan ha, kita baca tang tu. Takut lagi cari tangga tak jumpa, duk pergi baca at-tangga. Pergi baca lagu tu pula kat tu Arab ni. Tu Arab kata hang pergi balik wang nilah. Ngarut ni kata. Ha, jangan duk pandai-pandai pergi tambah al-al pula depan tangga tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala sebut subhana. Itu kalimah yang pertama. Subhana. Subhana ini asal daripada perkataan sabaha. Sabaha bahasa Arab yang bermaksud menjauhkan ataupun mensucikan. Sebab itulah kalimah subhanallah ini kita ucap dalam keadaan ataupun dalam makna maha suci Allah Subhanahu wa Taala daripada sifat keburukan dan sifat kekurangan. Kita duk tengok benda-benda yang ajaib, kita duk tengok benda-benda yang pelik, apa yang kita sebut? Subhanallah. Maksud dia apa? Maha suci Allah. Dia buat satu benda hak pelik ni tak sama dengan apa yang manusia buat. Dan kalimah tasbih ini juga adalah kalimah yang menghindarkan kita daripada melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tu dia tuan-tuan sekalian. Bila nak buat benda yang tak elok, subhanallah, aku nak jadi apa ni? Duk pergi menurun pula, minta nombor ekor di kubur Cina ni pula. Contoh dia lagu tu lah.
Jangan melakukan kesyirikan. Itu kalimah subhanallah. Yang pertama. Yang kedua, apa makna kepada kalimah ni? Kata Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi, di dalam kitab dia Isra' wal Mi'raj, dia sebut, andainya ayat Al-Quran dimulakan dengan kalimah tasbih subhanallah, sudah pastilah selepas daripada itu akan ada penceritaan yang hebat, penceritaan yang ta'ajub, penceritaan yang di luar daripada jangkauan akal manusia. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, sebanyak 7 tempat Allah Ta'ala sebut di dalam surah, 7 tempat dalam 7 surah yang menggunakan perkataan tasbih ataupun maha suci Allah Ta'ala. Yang ni kita boleh rujuk dalam surah Al-Isra, iaitulah surah yang ke-17 dalam Al-Quran. Tuan-tuan, tuan-tuan hadu ada dalam masjid ni. Dalam Al-Quran ada berapa surah agak-agak? Oh, jahannam, oh, tak pernah duk fikir. Oh, betul tak betul? Woi, betul juga ustaz tanya lah. Eh, tuan-tuan, umur dekat 30, umur 40, umur 50, 60, 70 duk baca Quran lah. Berapa surah dalam Al-Quran duk ada? Yang ni balik tak kecek tengok. Kan? Dalam Al-Quran dia ada 114 surah. Takut-takut malaikat dia pergi tanya kita dalam kubur mampu kita. Dia kata, hang duk pergi semayang masjid Binjai? Haa, mesti ya. Hang duk mengaji selalu. Dia kata, tiap-tiap kuliah punya ada. Malaikat kata, aku nak tanya hang dalam Quran ada berapa surah? Haa, punggah hang malaikat. Dia tanya soalan tu pula. Nak kata kat malaikat lagu tu kah? Tuan-tuan ingat malaikat ni jiran kita kah? Dia buat lagu tu. 114 surah. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan subhana. Itu surah, surah Al-Isra. Yang kedua disebut dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Hadid, iaitulah surah yang ke-57. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan sabbahalillah. Sama macam tasbih juga. Dan seterusnya dalam surah Al-Hashr, yakni surah yang ke-59, Allah Ta'ala juga menggunakan perkataan sabbahalillah. Maknanya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dalam surah As-Saff, surah yang ke-61, Allah Ta'ala menggunakan kalimah yusabbihu lillah, dan telah bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kalimah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan pernah dengar kalimah dalam surah yang ke-62, iaitulah surah Jumu'ah. Surah Jumaat. Lalunya Tok Imam akan baca surah tu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Juga digunakan permulaan surah ini adalah perkataan tasbih yusabbihu lillah. Lepas tu surah At-Taghabun dalam surah yang ke-64 ini juga Allah Ta'ala menggunakan perkataan yusabbihu lillah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah surah Al-A'la, iaitulah surah yang ke-87. Allah Ta'ala menggunakan perkataan bertasbihlah. Makna dia sabbihisma rabbikal a'la. Malam ni baru nak nampak. Betul tak tuan-tuan? Tok Imam kan duduk baca sabbih tu asal perkataan tasbihlah tu. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita duduk belakang ni, ai panjang surah ni. Lalunya Tok Imam duduk baca kuliah qul wallah cantik kan. Dia bobo sabbihis panjang. Jadi permulaan dia tu sabbihis marabbikal a'la, makna dia apa? Sucikanlah Tuhan kamu yang al-a'la, iaitulah yang maha tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah di antara rantaian ataupun keterkaitan di antara surah-surah dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan subhana. Dia nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian? Bahawasanya kalimah ini dia mengenepikan sifat Allah Ta'ala yang bersifat kekurangan macam manusia. Tuhan dia tak kurang macam kita. Jadi untuk kita nak jaga hati kita daripada kita menyekutukan Allah Ta'ala, maka perbanyaklah kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita supaya sentiasa bertasbih kepada Allah. Satu ayat Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Tuhan kamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah. Maknanya dan sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala
pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maknanya waktu pagi dengan petang tu banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada kita semayang, tuan-tuan sekalian, maka disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimah tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga Nabi amalkan, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Iaitulah menyebut subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Hak ni jarang-jarang orang buat. Kan? Tapi Nabi buat benda tu. Jadi kita buatlah, kalau kita ada kerja, buatlah dalam 10 kali subhanallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar. Kerana berdasarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi, riwayat Imam Abu Daud. Sahabat Nabi ni dia kata apa? Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali dalam keadaan asabi'ahu, Nabi mengira-ngira akan jari dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buatlah tuan-tuan sekalian. Kan? Ambil kadang-kadang 33, kadang-kadang 10 kita ambil. Tapi nak pahala lebih, ambil 33. Tapi kalau dah ada kerja sangat-sangat, buatlah 10. Cuma jangan kita tinggal. Ini adalah benda yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah Taala sebut subhanallazi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang asra. Asra ni makna apa? Yang memperjalankan akan hambanya. Yang memperjalankan akan hambanya pada waktu malam. Asra, kalimah asra itu adalah kalimah Tuhan buat jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan itu pada waktu malam. Kalaulah pada waktu siang, Allah Ta'ala tidak akan menggunakan perkataan asra. Tuan-tuan boleh faham tak? Tuhan takkan gunakan perkataan tu. Waktu siang, perkataan yang lain. Tapi waktu malam, Allah Ta'ala guna perkataan asra, telah memperjalankan dia. Allah Ta'ala jalankan siapa? Iaitulah bi'abdihi, akan hambanya. Siapa dia hamba dia? Nabi Muhammad SAW. Dapat kat kita jawapan, tuan-tuan sekalian. Jawapan apa? Walaupun perjalanan daripada Mekah menuju ke Baitul Muqaddis, walaupun perjalanan daripada Isra, daripada Mekah Baitul Muqaddis, lepas tu bertemu dengan Allah Ta'ala di Mi'raj, kan, benda ni tak ada masalah, kerana yang bawa Nabi Muhammad adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Kalau Nabi Muhammad berjalan sendiri, memang benda tu di luar akal manusia. Memang benda tu tak logik akal langsung. Sebab kalau kita tengok hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Madinatil Munawarah memakan masa hampir 3 hari 3 malam. Dalam kitab yang lain dia kata hampir 7 hari 7 malam. Yang tu baru betul Nabi berjalan sendiri, tuan-tuan sekalian, tanpa dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Allah yang bawa. Tuan-tuan, bila kuasa, ada kuasa besar, kuasa hak power, hak bawa kita, tuan-tuan sekalian, lebih laju daripada perjalanan kita. Masuk akal lah. Saya mai daripada Bakak Kapok Penaga, mai naik Innova. Tiba-tiba ada sahabat saya seorang lagi, dia tak naik Innova. Dia naik Lamborghini ke apa kah. Siapa sampai dulu? Tobatlah dia sampai dulu. Pasal Lamborghini laju daripada Innova. Betul tak betul, tuan-tuan sekalian? Jadi itu perumpamaan dia. Kalau saya mai berjalan kaki, lagi tak sampai lah ni. Kan? Saya mai lepas asyak, jalan kaki mai ke sini, tuan-tuan. Agak-agak berapa nak sampai? Mungkin 12 malam sekejap baru sampai. Tapi oleh kerana saya mai dengan kereta. Kan? Tuan-tuan tanya saya, Ustaz, mai pada sana berapa? Mai lepas asyak, kata. Oh, ni maghrib sampai? Maghrib sampai. Mohong lah, Ustaz. Kalau berjalan kaki, tobat tak sampai lah ni. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak tanya soalan macam tu tak? Tak tanya. Sebab maklum, saya mai kereta yang bawa saya. Bukan saya bawa kereta. Boleh faham? Sama macam kisah ni juga. Nabi Muhammad yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Inilah ayat dia, asra, memperjalankan akan hamba dia. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, perkataan hamba di sini. Perkataan hamba.
Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mencintai dan amat menyukai kalau Tuhan panggil kepada dia, abdun, wahai hamba-Ku. Nabi tak apa suka Allah Taala panggil Muhammad. Nabi tak apa suka Allah Taala panggil Rasul. Nabi lebih suka Allah Taala memanggil abdun, hamba Allah Subhanahu wa Taala. Pasal apa? Kerana perkataan hamba itu lebih dekat daripada mengambil nama. Lebih dekat daripada memanggil nama. Kan? Kita panggil orang, tuan-tuan sekalian, orang hak baik macam kita lah. Sayang dengan nama kita. Tuan-tuan panggil bini, tuan-tuan panggil nama sendiri ke panggil sayang? Kan? Contoh macam tu. Sayang. Oh, dengar sayang tu pun boleh. Hak umur 80 berasa serba 20 eh. Tetap dia. Tapi kalau dia panggil nama, weh, Tom. Tom dia panggil lagu tu. Sebab nama dia Kaltum, lebih kurang Ketum, enggak lebih kurang lebih dekat lah. Kan? Tum. Tum dia buat tak tahu, nampak tua sangat walaupun umur 20. Betul tak, tuan-tuan? Ah, lagu tu lah dia panggil sayang. Sama juga dengan panggil nama dengan panggil hamba. Kalau Tuhan panggil hamba tu lebih lembut. Dalam ayat Al-Quran banyak Allah Taala sebut tentang hamba Allah Taala ni. Antara dia Tuhan kata apa? Qul ya ibadiyallazi قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي نَأَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي وَهَيْ هَمْبَهَمْبَكُ Yang putih asa dengan diri mereka, jangan putih asa. Nampak Allah Ta'ala sebut, wahai hamba-Ku jangan putih asa. Pasal apa? Rahmat Aku ni amat amat besar, amat amat luas untuk hamba. Tuan-tuan, nampak tak? Ayat Tuhan panggil hamba tu Allahu Akbar, lebih lembut daripada Tuhan panggil nama. Kan? Jadi Nabi Muhammad dia nak perkataan itu dipanggil akan diri dia itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab dia Isra' wa Mi'raj. Dia kata yang kedua, perkataan hamba di sini ada dua unsur. Yang pertama adalah hamba itu daripada roh, dan kedua hamba itu daripada jasad. Maknanya yang kata peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi itu ada jasad dan Nabi itu ada roh, bukan dalam keadaan mimpi. Tuan-tuan, boleh faham tak? Kalau mimpi ni hanya roh saja yang berjalan. Kalau mimpi ni hanya roh saja Allah Ta'ala bawa roh itu. Tuan-tuan, kalau soal mimpi, sudah pastilah tak jadi fitnah kepada Nabi. Betul? Kita semalam pun mimpi jumpa macam-macam. Betul? Saya kalau hari ni, kuliah ni saya duduk abang. Tuan-tuan, saya semalam siapa Amerika semalam ni. Pipi Amerika kena ligan pula dia Amerika tu. Trump ligan saya pula. Tak ada nak ligan saya terajang dia bergaduh dengan Trump, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan percaya tak kat saya? Tobat lahum, tak percaya. Tapi kalau saya kata semalam saya mimpi tuan-tuan jumpa Trump. Oh, mimpi. Mimpi tak ada masalah. Ha? Jadi fitnah tak fitnah? Tuan-tuan pun tak kata saya gila. Betul tak? Tapi yang ni, yang jadi ke atas Nabi SAW, bila orang tuduh kata dia ini melalui mimpi, pasal apa jadi fitnah? Kalau benda mimpi tak ada fitnah. Tuhan kata wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Muhammad, apa yang kami tunjuk kepada hang, kalaulah dalam waktu roh Tuhan bawa Nabi Muhammad, tak jadi fitnah. Tapi pasal apa jadi fitnah? Maknanya benda ni tuan-tuan, Nabi dibawa oleh Allah Taala daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis dimi'rajkan oleh Allah Taala dalam keadaan roh dan juga jasad. Ha, itu maksud apa nama i'jaz ataupun mu'jizat kepada Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan, kita ambil sikit apa makna hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba ni ada tiga makna. Kalau kita kata kita ni hamba Allah, kita ni hamba Allah lah tuan-tuan sekalian. Tu soalan nak tanya tu. Kita hamba Allah, ha ustaz. Betul tak betul kita hamba Allah? Mari kita tengok definisi yang diberikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Dia kata perkataan ataupun definisi hamba ni ada tiga. Kalau tuan-tuan klaim kata tuan-tuan hamba Allah Ta'ala ni, dia ada tiga ciri. Yang pertama, apa? Yang pertama, kita ini adalah milik tuan kita. Seorang hamba tu mesti ada tuan dia. Kita adalah milik tuan kita. Kan, hak milik kita ni adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, tuan-tuan rasa tak rasa kita ni adalah milik hak Allah Ta'ala? Kalau rasa tuan-tuan sekalian, sudah pasti kita akan buat benda yang Allah Ta'ala suruh, kita akan tinggalkan benda yang Allah Ta'ala larang. Itu nombor satu. Sebab duk rasa kita ni bukan milik Allah lah yang buat benda macam-macam ni.
Tuan-tuan, yang kedua, kalau kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, semua milik Tuhan kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Kita ada isteri, isteri kita Allah Taala punya. Kita ada anak-anak, anak-anak kita Allah Taala punya. Kita ada harta benda, harta benda Allah Taala punya. Kita ada kereta, kereta Allah Taala punya. Kita ada pangkat, pangkat Allah Subhanahu Wa Taala punya. Kita tak ada apa. Pasal apa? Pasal kita adalah hamba. Setuju tak setuju? Itu nombor dua tu. Tak apa nak setuju. Pasal apa? Pasal kita duk bergaduh dengan orang kes tanah. Kita duk kata tanah tu tanah kita. Kita duk kata rumah tu rumah kita. Kita duk kata macam-macam tu sekalian. Saya buat perumpamaan macam mana. Kalaulah betul semua tu hak kita, sudah pastilah kita akan bawa benda tu bersama dengan kita di alam kubur. Satu. Yang kedua, sudah pastilah semua harta benda itu tidak akan diwarisi oleh anak-anak kita. Pasal itu adalah hak kita. Rumah warisan, contohnya. Kita kata ni rumah siapa? Rumah saya, Ustaz. Betul ke kata rumah rumah haji? Betul rumah saya. Sebelum haji duduk ni siapa duduk? Pak saya, dia kata. Sebelum pak haji duduk, siapa duduk? Tok Wan saya. Sebelum Tok Wan Haji duduk, siapa duduk? Tok Nyang saya. Lepas Haji mati, siapa nak duduk? Anak saya. Lepas anak Haji mati, siapa nak duduk? Cucu saya. Lepas tu, siapa tuan rumah ni? Faham tak? Siapa tuan rumah ni yang sebenar? Kereta kita pun tuan-tuan sekalian. Kan? Kereta ni kereta siapa Haji? Kereta ni kereta saya. Tak, sebelum Haji ni kereta siapa? Ada kereta Cina mana saya beli tau. Okey, baik. Sebelum Cina tu dia kata, ada India mana tau. Lepas Haji nanti Haji mati, kereta ni nak boleh kat siapa? Dia kata boleh kat anak saya. Lepas tu siapa tuan betul-betul kereta ni? Belah kali dia permah kita sedah, dia balik ke tu. Dia kata sembang dengan geng gila, gila makrifat ni kacau kan? Dia bubuh kat kita gila makrifat. Sebab nak habak tuan-tuan, benda ni tak kekal. Pasal tu hadis Nabi habaq kat kita jelas. Nabi kata apa? Yatba'ul mayyita salasah. Apabila hampa meninggal, akan mengantar mayat hampa ke kubur. Ada tiga benda Nabi kata. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga, harta benda dan juga amal kebajikan, amal yang dia buat. Fayarji'u thnani, dua benda nanti akan balik. Wa yabqa ma'ahu wa'id, yang duduk kekal dengan dia apa dia? Yang boleh dia claim itu hak dia apa dia? Amalan dia aja. Ahli keluarga dan juga apa nama harta, harta benda, semua pakat balik, tak duduk dengan dia. Betul tak betul tuan sekalian? Bini kita hak kita sayang sekalipun. Ha, minta maaf sebutlah, bukan bukan tak percaya ke bini. Eh dia kata hang lah apa nama intan payung aku apa semua ni, aku nak nak kat hang apa semua. Tuan-tuan, bila kita meninggal, dia menikah lain ke tak? Tak apa nak berani angguk, takut menikah sungguh. Tidak. Sama juga macam tok laki pun lagi awal menikah pada bini. Kan, bila bini meninggal sikit punya menangis, tak sangka-sangka kata haji buat menangis, teruk ngat. Dia kata mau tak menangis. Dia lah duk jaga aku waktu sakit, lepas semua Allah ni siapa nak jaga aku. Tiba-tiba ada janda mana duk rejit mata, tak menangis lah. Boleh faham tuan sekalian? Maknanya kita ni, itulah dunia. Itulah benda yang tak kekal. Yang kekal ni apa? Amalan kita. Hak kita buat ni. Boleh faham? Itulah makna kepada hamba. Baik. Yang ketiga, makna kepada hamba ni apa tuan-tuan? Iaitulah kita akan buat apa yang Tuhan kita suruh dan kita tidak akan buat apa yang Tuhan kita larang. Itulah hamba. Kan? Kalau kita sebagai seorang hamba, kita buat, Tuhan, saya dah buat apa yang Tuhan suruh. Okey, yang ni hang buat tak? Yang ni saya buat. Hang buat pasal apa aku tak suruh pun? Tuan-tuan nampak lah. Tuhan kita marah tak marah? Marah kat kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata-kata kita ni hamba Allah Taala. Kita buat benda yang Tuhan suruh, tiba-tiba benda yang Tuhan larang, benda yang Tuhan tak suruh, pasal apa kita buat? Tuhan tak bagi kita tinggal semayang, pasal apa kita tinggal semayang? Tuhan tak bagi kita duk main judi, pasal apa kita main judi? Kita, Tuhan tak bagi kita apa nama duk bergaduh dengan orang, duk bermusuh dengan orang, pasal apa kita bermusuh dengan orang? Maknanya kita ni bukan hamba, kita ni nak jadi tuan. Sebab tu tak ada istilah diri kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga ciri ni tidak ada. Boleh tak nak? Itu maksud kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan seterusnya Allah Taala sebut lailan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Lailan ni makna dia malam. Kita ada nama anak Laila. Laila tu makna dia malam lah. Kan?
Malam di sini, kan saya sebut kepada tuan-tuan tadi, perkataan asra tu pun dah menunjuk perjalanan pada waktu malam. Tapi apa pasal Allah Ta'ala guna satu lagi perkataan Laila pula lepas tu? Maknanya ada dua malam lah benda tu jadi. Tidak-tidak sekalian. Saya baca kepada tuan-tuan. Subhanallazi asra bi'abdihi Laila. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba dia pada waktu malam dan malam. Itu makna kepada ayat Quran ni. Perkataan asra tu pun dah menunjukkan malam. Macam saya kata kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ni saya nak balik penaga waktu malam. Betul tak ayat saya? Hang dah sebut dah kata malam ni. Hang duk tambah malam ni buat sekali kedua buat apa? Betul tak betul? Kan? Malam ni saya kata, tuan-tuan, malam ni ada kuliah saya pada waktu malam. Dia jadi pelik pula dah. Kan? Ayat Quran dia cerita yang tu. Rupa-rupanya perkataan lailan di situ bukan menunjukkan waktu malam. Tetapi perkataan lailan itu menunjukkan bahawasanya benda tu berlaku dalam keadaan sedikit daripada malam. Yang tu maksud dia. Boleh faham tak sekalian? Benda tu nak abang kata sedikit daripada malam. Bukan jadi satu malam, bukan jadi separuh malam, tetapi hanyalah sedikit daripada malam. Kan? Jadi berdasarkan kepada ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun hadis ni dipertikaikan di kalangan para ulama mengenai kesahihan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi dibawa di mi'raj, di Isra dan di mi'rajkan ketika mana Nabi duduk di Kaabah waktu tu. Duduk dekat dengan Kaabah. Yang kedua, Nabi duduk di rumah Ummu Hani, iaitulah anak kepada Abi Talib. Ada dua pandangan. Kan? Jadi cerita hadis ni dihabar apa? Dia kata ketika mana Nabi SAW dibawa oleh Jibril daripada Ummu Hani, rumah Ummu Hani tu, sampailah ke Sidratil Muntaha apa semua tu, lepas tu Jibril hantar mai balik ke rumah Ummu Hani tu, Nabi pi pegang tempat duduk ataupun lantai hak dia duduk itu masih lagi panas. Macam tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan mangkit sat pi keluar, lepas tu tuan-tuan mai balik tempat tuan-tuan. Tuan-tuan pegang tengok tempat panas ke sejuk. Oh, kalau dah sejuk dah, maknanya tuan-tuan keluar tu memakan masa yang lama. Tapi kalau tuan-tuan pergi balik-balik main rasa panas lagi, tuan-tuan baru keluar sat saja. Itulah diumpamakan perjalanan itu berlaku. Boleh faham tuan sekalian? Itu ayat Al-Quranul Karim. Baik. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Daripada masjid. Perkataan masjid di sini membawa maksud tempat sujud. Membawa maksud tempat sujud. Pasal apa Allah Ta'ala sebut perkataan masjid ni tempat sujud? Adakah ibadah kita ni hanya sujud saja? Boleh faham tak sekalian? Sebab apa tak guna hal lain? Kita, semayang kita ada berdiri ya? Ada berdiri. Semayang kita ada duduk ya? Ada duduk. Semayang kita ada rokok tak? Ada rokok. Sebab apa tak guna hal tu? Tak, sebab kalau berdiri, dia nama dia maqam. Kalau duduk, nama dia majlis. Kalau rokok, nama dia markah. Tapi kalau sujud, nama dia masjid. Pasal apa Tuhan ambil masjid saja? Adakah semayang kita hanya sujud? Itu soalan dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, perkataan sujud ini menunjukkan bahawa ertinya bukan hanya tunduk dan juga patuh, tetapi dia membawa maksud kepada kebersamaan di dalam beribadah kepada Allah. Masjid ni makna dia kebersamaan. Buat ibadat ni buat dalam keadaan jamaah. Dan masjid ni bukan hak individu, masjid ni bukan hak seseorang, masjid ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah dinamakan masjid. Boleh faham tuan sekalian? Siapa pun yang pegang masjid bukan hak dia. Ini berdasarkan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan ketahuilah oleh kamu bahawasanya masjid tu bukan hampa punya, tapi Allah Ta'ala punya. Tak kira lah masjid tu masjid kampung Binjai ke, masjid bayar lepas ke, masjid balik pulau ke, masjid kampung seronok ke, masjid ni siapa punya? Allah punya. Kita hari ni duk bergaduh, siapa pegang? Dia kata orang kampung seronok.
Oi, dia akan pegang majlis kampung pinjai. Eh, dia bukan geng kita. Dia kata tak boleh, kena bagi orang kampung pinjai pula. Maknanya tuan-tuan telah mengindividukan masjid ni. Tak apa nak warna yang gua ni. Tidak dia. Ha, itu maksud dia. Tu yang pertama. Siapa yang pegang masjid, dia kena sedar hak dia pegang ni bukan hak dia. Allah Ta'ala punya. Bila dia sedar kata Allah Ta'ala punya, takkan dia nak buat benda-benda pelik kat atas masjid. Takkan dia tak mau memakmurkan masjid. Takkan dia tak mau menghidupkan masjid. Takkan dia nak ambil kesempatan di atas masjid. Ada juga orang jenis macam tu. Bila orang bagi dia jawatan masjid, tiba-tiba daripada dulu tak ada apa, rumah pun tak besar, kereta pun tak ada, dapat-dapat jawatan masjid, rumah boleh beli, kereta boleh beli, rupa-rupanya dia duk mengai duit dan tabung masjid. Ha, ni kasar sikit cara bunyi ni. Siapa suruh baca Isra Mi'raj malam ni? Tidaklah baca muhimah tu kan, suami isteri yang tak sangkut masjid. Itu yang pertama. Boleh faham tak sekalian? Siapa pun jawatan kuasa masjid, maknanya hang menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Ini di antara ciri-ciri orang yang nak jaga masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ini di antara ciri-ciri orang nak jaga masjid. Ayat ni Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi SAW, memberikan nasihat dan juga peringatan kepada Nabi waktu Nabi membina Masjid Nabawi. Bila Nabi buat Masjid Nabawi, Allah Ta'ala buat turun ayat Quran kepada Nabi. Nabi pun kena tegur. Jangan duk kira buat masjid ya Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang kamu buat ini yang pertama haruslah diasaskan dengan taqwa. Nombor satu. Siapa yang nak jadi jawatan kuasa masjid, hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tuan-tuan? Dia menjadi orang yang bertakwa di dalam menguruskan masjid ni. Duit banyak ke apa, jangan duit itu mengelabui mata dia. Orang bagi pandangan apa semua, dia kena terima pandangan-pandangan orang untuk memakmurkan masjid, bukan guna kuasa veto yang ada pada diri dia. Ah, apa kira apa, dia kira kira nak buat kuliah, nak buat apa-apa semua. Orang buatlah baca Yasin, habis tu kita boleh makan kenuri, perutlah kenyang lah ya. Jangan guna perkataan ataupun bitu, kuasa bitu. Pasal apa? Hang kena bertakwa kepada Allah. Nombor satu. Dan orang yang bertakwa ni apa? Sudah pastilah dia menjaga masjid dalam keadaan diri dia tu takut kepada Allah Ta'ala. Bukan di kalangan ahlul maksiat, bukan di kalangan orang yang tak semayang, bukan di kalangan orang yang suka buat benda-benda dosa. Ni masjid jaga juga, nombor ekor pun kuat ya. Siapa dia ada tu? Tok Bilai bunyi pun, oi. Tok Bilai main nombor ekor, bukan kampung minjai ya, lah. Siapa dia ada tu? Tok Imam. Tok Imam buat apa? Tok Imam main judi, tuan-tuan sekalian. Sikit punya duduk apa? Kuda lah apalah duduk main. Ha, jaga elok benda macam tu. Nombor satu. Yang kedua, Quran kata la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Muhammad, kamu nak buat masjid ni, kamu nak hidupkan masjid ni, kamu kena ingat kamu mestilah datang mengimarahkan masjid ni, baru betul ahli jawatan kuasa masjid. Boleh faham tak sekalian? Ni ahli jawatan kuasa masjid muka tak pernah nampak. Mai hari Jumaat dia lah mulut paling banyak sekali. Hak nu tak kena, hak ni tak kena. Hang gagah mai Jumaat ni. Dak pun mai hari raya ya. Nabi nama terpampang dia tu sebagai jawatan kuasa masjid. Mai semayang di masjid pun tak benar. Ha, orang macam ni tak boleh ada dalam jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan. Yang seterusnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mempunyai hati yang ingin disucikan. Maksud dia apa? Dia mai ke masjid, dia nak berubah. Dia mai ke masjid, dia nak menyucikan segala dosa-dosa yang ada pada diri dia. Ini tiga ciri orang yang akan memakmurkan masjid. Kalau tak ada tiga ciri ini, tuan-tuan sekalian, masjid kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjidun dirar, iaitu masjid yang membawa kepada kemudaratan.
Masjid yang bawa kepada kemudaratan. Zaman Nabi, masjid dirar ni masjid siapa? Iaitulah masjid golongan munafik yang mereka bangunkan masjid ni tak ada takwa. Golongan yang membangunkan masjid ni tak ada siapa imarah. Golongan yang membangunkan masjid dalam keadaan hati yang busuk untuk mereka nak lawan masjid Nabawi, nak lawan masjid Nabi SAW. Menyebabkan Nabi mengarahkan masjid dirar itu diruntuhkan dan juga dirobohkan. Dan itu di antara dia yang disebut sebagai masjid. Yang ketiga, bila kita tahu kata wa annal masajida lillah, masjid ni kepunyaan Allah, sudah pastilah kita mai masjid ni bukan kerana jawatan kuasa, bukan kerana manusia, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuan-tuan lari daripada masjid kampung Binjai ni. Jangan tuan-tuan lari daripada masjid kampung Seronok, masjid Bayang Lepas dan sebagainya. Awak hang tak pi pasal apa? Hak jaga masjid ni bukan tim aku, tim orang lain. Jangan macam tu. Pasal apa? Yang jaga masjid tu hanyalah orang. Sedangkan masjid tu siapa punya? Allah Ta'ala punya. Maknanya hampir ke masjid tu bukan pasal Allah Ta'ala, tapi pasal orang yang duk jaga masjid tu. Kita takkan dapat apa-apa pahala tuan-tuan sekalian, kerana masjid itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sikit lagi saya nak baca kepada tuan-tuan sekalian. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dibawa Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Alladhi barakna hawlah, yang telah kami berkati sekitarnya. Maknanya Masjidil Haram Allah Ta'ala berkati, Palestin Masjidil Aqsa juga adalah tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi habaq kat kita, Nabi kata, janganlah kamu melakukan musafir melainkan tiga tempat ini kena pergi dulu. Apa dia? Iaitulah Masjidul Haram, Masjidul Nabawi dan juga Masjidul Aqsa. Tiga tempat ni baru kita pergi. Walaupun megah duk pergi Eropah ke, duk pergi Amerika ke, tak kemas lagi. Melainkan tiga tempat ni kita pergi, barulah kita kemas. Dan itu yang dituntut oleh Nabi SAW. Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjuk kepada Nabi Muhammad tentang ayat-ayat ataupun tentang kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, dialah maha mendengar dan juga maha melihat. Maknanya Allah Ta'ala lah yang mengatur Nabi Muhammad bawa jalan daripada Mekah menuju ke Baitul Muqaddis, daripada Baitul Muqaddis menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan kefarduan yang dikatakan kefarduan solat. Itulah intipati kepada cerita Isra' wal Mi'raj. Boleh faham tuan sekalian? Baik, ala kulli hal, penghujung cerita ni nak abang apa kepada tuan-tuan, antara asbab ataupun antara tujuan besar di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah untuk memberikan kefarduan solat. Tuan-tuan, jaga semayang ni elok-elok. Jaga semayang ni elok-elok. Sebab apa? Sebab semayang ni bukan satu benda yang ringan. Bukan satu perkara yang kecil. Kerana yang dihantar ataupun yang dibawa oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan panggil, Tuhan jemput Nabi bertemu dengan Allah untuk nak ambil kefarduan solat. Adapun fardu-fardu yang lain, puasa, zakat, haji, semua Allah Ta'ala bagi di bawah atas dunia ni. Dia bagi kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umat dia. Maknanya di bawah. Tidak betul tuan sekalian. Yang ni Nabi sendiri pi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Surat ketua kampung mai kepada Tok Imam. Tok Imam nak bagi apa, ketua kampung pergi bagi surat kat Tok Imam. Agak-agak ketua kampung nak pergi bagi kan, dia nak telefon Tok Imam yang ambil. Tok Imam kata, siapa besar hang ke aku? Tok Imam tanya ketua kampung. Dah surat aku nak bagi kan. Hang lah main hantar kat aku. Tentu nampak dah. Maknanya benda tu kecil. Tapi kalau TYT nak bagi dekat Tok Imam, agak-agak TYT nak turun mai bagi ke Tok Imam nak kena pergi mengadap dia? Tuan-tuan jawab tengok. Maknanya Tok Imam nak kena pergi mengadap dia. Takkan TYT gubernur nak turun mai kot. Sat, singgah sat kemun binjai aku nak jumpa Tok Imam nak bagi surat kat dia. Oi, kemas sangat Tok Imam ni. Tuan-tuan nampak tak? Kalau dunia pun ada hierarki yang macam tu, yang mana hak besar, yang mana hak kecil, begitu juga dalam amal ibadat kita.
Sebab itulah yang kata solat ni, Nabi SAW sebut, inna solat, sesungguhnya as-solat itu awal yaumin, dia di antara yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati solat. Iaitulah amalan yang akan mula-mula sekali dihisap ketika mana hari kiamat adalah semayang. Kalau elok semayang kita, amalan lain semua bakal elok. Kalau buruk semayang kita, maka amalan lain semua buruk. Kalau tak semayang, amalan lain tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Yang tu yang kata asas kepada amal ibadat kita. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin, semayang tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Semayang tu tiang agama. Siapa yang membangunkan, menghidupkan semayang, siapa yang tunaikan solat, maka dia adalah orang yang menjaga agama, yang membangunkan agama. Tapi kalau dia tak semayang, dia adalah orang yang meruntuhkan agama. Tuan-tuan, besar yang kita semayang ni. Nabi perincikan lagi. Nabi kata, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal semayang dalam keadaan sengaja, dia adalah kafir yang nyata. Dia adalah ingkar yang nyata kepada Allah Ta'ala. Sama kapiang tuan-tuan sekalian. Minta orang sebutlah. Kalau sebut kafir ni nampak macam lembut sangat nanti lah. Tapi kalau sebut kapiang, eh kasar. Hang ni kafir sungguh. Alhamdulillah, boleh dunia lagi. Hang ni kapiang sungguh. Dia pedemah kita. Nampak lah. Dan yang kedua Nabi kata apa? Al-farqu bainal 'abd, perbezaan di antara hamba dan juga orang kafir abdiyah, tarku salah, iaitu meninggalkan solat. Ha, jadi tuan-tuan sekalian, ala kulli hal, nak cerita secara pendek dia, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang memuncakkan tujuan apa dia, iaitu tujuan dia kefarduan solat diberikan kepada baginda Nabi dan juga diamalkan oleh kita. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Ha? Baik, cerita dia berapa waktu? 50 waktu. Yang tu tuan-tuan semua tahu cerita tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 50. Jadi bila bagi kat Nabi 50, Nabi pun turun-turun jumpa Nabi Musa. Betul tuan-tuan sekalian? Satu cerita ni tuan-tuan tahu, jumpa Nabi Musa potong 5. Tuan-tuan, satu soalan saya nak tanya kepada tuan-tuan. Dan soalan ni saya tak mau jawab, tuan-tuan jawab sendiri. Bila dah bagi potong 5, jumpa Nabi Musa, Nabi Musa kata, Muhammad pinek, minta lagi korang potong 5, naik turun, naik turun, naik turun, 25 kali Nabi Muhammad jumpa. 25 kali, tuan-tuan tak rasa benda ni main-main kah? Tuan-tuan rasa tak benda ni, ay, lagu main-main ni ya Tuhan dengan Nabi Muhammad ni? Kalau nak Tuhan potong terus 45 kan mudah. Yang duk main 5, turun 5, ay nampak lagu main-main pula. Apa jawapan dia tuan-tuan sekalian? Yang ni homework kepada tuan-tuan, balik cari sendiri. Kalau nak tahu jawapan daripada saya, tahun depan saya ceramah lain Isra Mikraj. Boleh faham tak? Ha, tuan-tuan cari sendiri macam mana. Orang, kalau orang main jumpa kita lah, sekejap tuan-tuan keluar, sekejap orang tanya ni, nak tanya Isra Mikraj ni betul tak betul? Kita betul ya? Tak, kalau betul apa siapa serupa dengan main-main? Kan? Allah Ta'ala dah bagi kat Nabi Muhammad 50. Nabi Muhammad naik jumpa potong 5. Turun potong 5 apa semua naik. Ay, nampak serupa main-main sampai 2-3 kali. Aku tak pernah percaya tentu. Ha, mampu. Tentu yang aku tak pernah percaya. Hang lagu mana? Dia kata, aku pun duk dengar ceramah Ustaz Lukman, lagu nak percaya. Sembang hang, aku dadan tak percaya lah. Ha, mampu tuan-tuan. Ni soal akidah ni. Ha, jadi tuan-tuan dah duk dengar, duk ceramah dengar selalu. Tuan-tuan pun duk mengaji selalu. Jadi tuan-tuan carilah jawapan tu sendiri. Jangan sampai terjebak dalam api neraka. Sudah kan? Sebab benda ni menyangkut soal-soal akidah. Boleh? Setakat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni menjadi manfaat kepada kita. Mari tuan-tuan kita baca surah, apa nama surah Al-Mulk ni.